Hanya hitungan hari, pesta sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara akan dimulai. Piala AFF edisi ke-14 akan berlangsung pada bulan Desember ini. AFF sudah mengumumkan jalur resmi pergerakan Piala AFF 2022. Piala AFF yang menggandeng Mitsubishi sebagai partner sponsor akan dihelat pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023, tepat usai Piala Dunia 2022 Qatar berakhir. Selain itu, menjelang perhelatan Piala AFF 2022, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara baru saja melakukan drawing pada 30 Agustus 2022 di Bangkok. Adapun penentuan pot pada drawing Piala AFF 2022 didasarkan pada performa tim peserta di dua edisi terakhir. Hasilnya, juara bertahan Thailand berada di grup A, setelahnya ada Filipina, serta runner-up edisi sebelumnya Indonesia ditempatkan di pot ketiga juga tergabung di grup A. Penghuni grup A lainnya adalah Kamboja dan pemenang playoff antara Timor Leste menghadapi Brunei Darussalam. Adapun grup B diisi pasukan yang tengah naik daun dalam beberapa tahun ini. Vietnam sebagai unggulan utama, selain Vietnam ada Malaysia serta Singapura yang tergabung di grup B. Dua tim lainnya adalah Myanmar dan juga Laos yang akan saling sikut untuk memperebutkan dua tiket ke semifinal. Piala AFF 2022 akan menjadi persaingan panas, terlebih di negara-negara yang tak diunggulkan kini mulai sudah bisa menyulitkan dan persaingan dianggap lebih merata dibanding satu dekade lalu. Terlepas dari itu, ada satu hal yang membuat Piala AFF 2022 menjadi lebih istimewa dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Piala AFF 2022 kemungkinan akan menjadi yang pertama kalinya dalam beberapa tahun tidak ada tim yang menggunakan pelatih lokal mereka. Dari sekian banyak pelatih asing yang menangani tim-tim peserta Piala AFF 2022, pelatih asal Korea Selatan mendominasi. Ada tiga negara yang mengandalkan pelatih asal Korea Selatan termasuk timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Sedangkan dua tim lainnya yang juga memakai jasa pelatih Korea Selatan adalah Vietnam bersama Park Hang-seo dan Malaysia bersama Kim Pang-gon. Selain Korea Selatan, ada pula dua pelatih asal Jepang yang bakal hadir di Piala AFF 2022. Dua pelatih asal negeri matahari terbit itu adalah Keisuke Honda yang menjadi pelatih timnas Kamboja serta Takayuki Nishigaya yang melatih Singapura. Sementara Thailand telah meraih sukses bersama pelatih mereka Alexander Polking di edisi sebelumnya. Alexander Polking memegang kewarganegaraan Jerman dan Brasil. Kemudian ada dua pelatih Jerman lainnya yang bakal hadir di Piala AFF 2022, yakni Antoine Hey bersama timnas Myanmar dan Michael West sebagai pelatih timnas Laos. Sedangkan Filipina dipimpin oleh pelatih asal Amerika Serikat, Thomas Tully, yang merupakan mantan pemain timnas negara Paman Sam tersebut. Bahkan Timor Leste yang akan memperebutkan tiket terakhir ke Piala AFF 2022 melalui babak playoff juga menggunakan jasa pelatih asing. Negara tetangga Indonesia itu saat ini ditangani oleh pelatih asal Brasil, Tadeu Magrão. Praktis hanya Brunei Darussalam yang saat ini menggunakan pelatih lokal, yakni Rasanan Samak. Apabila Timor Leste mampu mengalahkan Brunei Darussalam di babak playoff, maka Piala AFF 2022 berpotensi tanpa pelatih lokal. Pada Piala AFF 2020 lalu, Malaysia menjadi satu-satunya tim yang memakai jasa pelatih lokal saat ditangani oleh Tan Cheng Ho. Dan itu dia pembahasan seputar Piala AFF 2022 yang kemungkinan tanpa pelatih lokal. Mari bersama kita dukung timnas Indonesia dalam ajang bergengsi tersebut. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.